yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Alek Nurdin. Tepuk tangan ke beliau. Amat sangat bangga diri saya pada malam hari ini bisa mewakili Bapak Presiden. Bapak Presiden Jokowi tidak bisa hadir dalam pembukaan ini. Beliau menyampaikan salam hormat. Kami atas nama pemerintah pusat sungguh berbahagia karena Palembang sekali lagi telah menunjukkan satu peristiwa penting bagi lahirnya calon-calon petinju dunia yang insya Allah ke depan akan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dan malam hari ini bertemu dengan seluruh petinju-petinju dari sekian negara pada malam hari ini. Semoga turnamen ini tentu memberikan pengalaman yang berarti bagi kita semua, khususnya para bapak ibu sekalian yang mungkin setelah turnamen ini bisa mendorong putra-putrinya untuk menjadi petinju-petinju tangguh, petinju-petinju yang akan mengharumkan nama bangsa Indonesia di masa-masa yang akan datang. Indonesia rindu lahirnya petinju-petinju yang dulu pernah memberikan nama besar bagi Indonesia, seperti halnya Samsul Anwar, Elias Pikal, dan lain sebagainya. Dan lebih bangga lagi ternyata banyak petinju amatir yang telah menyumbangkan medali emas di beberapa event dan multi-event internasional yang kita selenggarakan. Dan tentu sekali lagi Palembang kita jadikan tempat ini sekaligus pemanasan bagi Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN Games 2018 yang insya Allah kita pusatkan salah satunya di Palembang, kota yang kita cintai ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. International Boxing Turnamen Presiden Cup secara resmi saya nyatakan dibuka.